Quran tidak menghendaki Anda misalnya jadi satu profesi tertentu. Jadi ustaz aja semua. Enggak usah semua jadi ustaz. Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Tuh. Jadi silakan antum mau jadi apapun, silakan ya. Antum mau jadi pengusaha silakan, pebisnis silakan, diplomat silakan, birokrat silakan, pengajar silakan, enggak ada masalah. Dan zaman Nabi pun Masya Allah, enggak semuanya jadi ustaz. Yang ustaz Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Selebihnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Ada yang diplomat seperti Amr bin As. Dan bahkan kebanyakan mereka dijamin surga oleh lisan Nabi tanpa hisab. Syaratnya apa? Satu, amanu. Beriman kepada Allah. Fokus. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa'amilu salihat. Membuktikan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Masya Allah.